Kabar bahagia datang dari Ayu Ting Ting. Setelah sekian lama menjadi janda dan beberapa kali gagal cinta, Ayu diam-diam dikabarkan telah dilamar oleh seorang abdi negara. Dugaan itu berembus usai foto orang tua Ayu, Umi Kalsum dan Abdul Rozak dengan setelan beskap serta busana ala kebaya viral di TikTok. Terbaru potret Ayu Ting Ting dan calon suaminya juga telah beredar ke publik. Beberapa akun fans kemudian mulai memposting sejumlah kode janggal. Mereka beramai-ramai memberikan doa agar pernikahan Ayu dengan pria berprofesi sebagai anggota TNI itu diberi kelancaran. Salah satu akun fans juga mengisyaratkan jika kabar pertunangan Ayu itu benar adanya. Bersama dengan itu terkuak wajah diduga calon suami Ayu. Pasalnya beberapa orang menyebut calon suami Ayu itu memiliki nama Instagram @derazala. Di akun tersebut tertulis nama Muhammad F. Sayangnya belum ada informasi lebih lanjut soal identitas calon suami Ayu. Ivan Gunawan sebagai sahabat dekat Ayu Ting Ting juga memberikan selamat pada sang biduan. Lewat sebuah komentar, Ivan Gunawan bahagia tatkala Ayu bisa menemukan orang yang tepat. Ya, terlepas dari hal tersebut, selamat ya untuk Ayu Ting Ting.